Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Dan hari ini kita sudah kedatangan jam tangan dari Alexander Christie lagi. Ini adalah Alexander Christie seri 2825PH dengan 4 varian warna terbaru. Ini adalah Alexander Christie klasik ya. Jadi dimana dia nggak ada jarum untuk detiknya. Jadi cuma ada jarum jam sama menit aja. Kemudian nggak ada tangganya, nggak ada apa-apanya. Jangan jadi sangatlah simpel. Tuh, nih. Untuk penampakannya seperti ini. Jam tangan ini sangat simpel banget. Ini untuk cewek ya. Dengan diameter, coba kita hitung dulu. Dengan diameter 3,6 cm dan ketebalannya itu 0,6, jadi tebalannya tuh 0,6 cm. Tuh. Terus di atasnya ini sama, karena dia kan kotak. Tuh. Bagus, cakep banget. Ini yang saya pegang adalah warna biru gold. Jadi warna terbarunya blue gold ini. Tuh. Belakangnya backcase-nya seperti ini. Jadi sangat tipis banget. Pakai strap stainless dengan model sunblast atau rantai pasir dengan bukaan seperti ini. Terus connect-nya seperti ini. Jadi kalau kalian pakai strap yang rantai pasir ini, biasa orang sebut dia rantai pasir. Nanti tinggal kalau mau ngecilin tinggal dicongkel aja sebelah sininya. Tag gitu pakai obeng atau pakai apa bisa. Bolpen juga bisa tag gitu, terus dimajuin di belakang sini sudah ada reel-reelnya nih. Jadi sudah ada mau di ukuran berapa nanti bisa semua di sini. Tuh, tinggal dimajuin aja apa dimundurin. Kalau sudah nanti dikonekin ke gini, ke kayak gini. Jadi udah koneknya nih. Terus cantolin dulu. Yang pertama kalian harus cantolin dulu ke sini. Nih. Cantolin ke sini. Ini kan ada koneknya. Cantolin gini terus di nah, bunyi cetik gitu. Jadi harus sampai cetik. Tuh, ini dialnya dengan kaca yang glass, kaca glass. Dialnya biru ya. Tipis. Ini sangat simpel. Kalau ngaturnya tinggal diputar aja. Simpel banget. Nih, ini bagian angka-angkanya juga diganti dengan strip di supaya terkesan simple. Jam ini kalau dipakai di tangan saya seperti ini ya, jadi nggak kelihatan. Ini buat cowok juga bagus ya, jadi nggak cewek aja ya. Kayaknya ini memang jam unisex ya. Tapi untuk dari lihat serinya dia untuk cewek, tapi bagus untuk cowok juga. Nih, jam kotak. Bagi kalian yang suka jam-jam kotak. Ada filosofinya ya pakai jam itu. Kayaknya orang yang pakai jam kotak itu memang dia tuh teguh banget sama pendiriannya. Katanya kayak gitu. Kalau orang yang pakai jam-jam bulat tuh masih bisa lah dirubah-rubah. Ini untuk yang warna birunya. Kemudian ini yang untuk warna rose gold dengan dial black. Nih. Masih sama ya, diameternya sama. Tebalnya sama, cuma bedanya kalau yang ini full rose gold ya. Kalau yang biru tadi kan ada birunya di bagian dial sama strapnya. Nih strapnya, kayak gini. Ini sangat ringan banget jamnya, jadi nggak terlalu berat. Kalau mau dipakai juga nggak bikin capek di tangan gitu. Ini untuk warna rose gold dengan dial blacknya. Kemudian ini warna rose gold dengan dial putih. Ini kayaknya yang paling bagus ini ya menurut saya, karena kelihatan banget gitu, jelas gitu. Jadi nggak perlu, kalau dial putih tuh memang cukup menawan. Ini di bagian belakangnya ada grafir logo Alexander Christie juga. Ini sama. Backcase-nya juga kayak gini. Nih,
Jam tangan ini juga sudah water resist ya, sampai 3 ATM atau sekitar 30 meter. Kacanya mineral nih, bagus banget, detailnya bagus banget nih. Oh, detailnya sangat bagus. Di bagian crown sebelah samping nggak ada logo AC seperti biasa, karena ini mungkin dia nggak pengen terlalu apa rame banget, jadi memang di desain sesimpel ini. Bayangin aja tebalnya 0,6 cm, 0,6 cm dengan logo jelas Alexander Christie. Tuh, ini untuk warna rose gold dan dial putih. Kemudian ada satu lagi, itu warna black gold. Ini warna black goldnya. Tuh, bagus banget. Gak usah dibuka ya, cukup lihat aja. Kalau kalian ingin lihat ya langsung ke toko, apa langsung cek aja di Instagramnya. Sama, dia juga ada logo AC di belakang, terus strapnya warnanya hitam. Ini masih sama, bahannya juga sama, dialnya juga warna hitam, tapi angkanya ini jarum-jarum sama pengganti angkanya warnanya rose gold semua. Kayaknya yang dari 4 tadi warnanya emang rose gold semua ya, kebanyakan juga gitu nih. Ini warnanya biru ya, bukan hitam, jadi beda. Ini yang biru, ini yang hitam. Emang kelihatan hampir mirip sih. Kalau saya suruh milih warna hitam apa biru, saya pilih yang warna biru. Karena kalau biru itu kalau dipakai siang hari kelihatan biru gitu. Tapi kalau yang hitam, kalau dipakai siang hari ya hitam. Tapi kalau yang biru ini kalau dipakai pas malam, dia kelihatan gelap gitu, hitam. Tuh, jadi makanya dia bisa two in one gitu. Kalian bisa pakai warna hitam dan warna biru dengan kalian membeli warna birunya. Oh ya, jangan khawatir. Kalau beli di Erlang Arloji, pasti dapat box seperti ini. Ini boxnya, box khas Alexander Christie. Ini boxnya, belum ganti-ganti ya. Boxnya masih sama dengan box kayu seperti ini. Ini tutupnya, terus ada kartu garansi sama bantalan jamnya. Nih, ini bantalannya. Dipastikan kalau kalian beli jam tangan Alexander Christie ada kelengkapannya seperti ini. Nih, karena ini buat klaim garansi. Kalau di Erlang Arloji, kalau beli pasti dapat, karena yang kita jual pasti original dan resmi. Gitu. Jadi bukan dari mana-mana ya, tapi resmi. Jadi dapat kartu garansi. Ini kartu garansinya. Untuk harganya, jam tangan ini kurang lebih harganya sama ya. Ini jam tangannya di harga Rp1.250.000. Ini price listnya Rp1.250.000. Tuh, murah banget. Itu belum diskon. Kalau udah diskon, kenanya sekitar 900-an. 900 ya, mungkin bisa kurang lah, kurang dikit boleh. 900-an berapa gitu. Enggak sampai 900 kok. Kalian bisa dapatkan jam tangan ini dengan harga di bawah 900.000 hanya di Erlang Arloji. Langsung aja kepoin Instagram atau YouTube-nya. Ini YouTube-nya karena sudah direview. Terus langsung saja bisa lewat DM atau WhatsApp admin yang ada di bio Instagram. Nanti nomornya saya tuliskan di sini. Sampai jumpa di review-review video selanjutnya. See you.